Kabar TV Desa. Berkabar baik dan kebaikan. Puskesmas Talang Jaya Betung Kabupaten Banyuasin gelar kegiatan dalam rangka pelayanan KB oleh bidan di seluruh Indonesia dalam rangka Bulan Bakti IBI kemitraan dengan BKKBN. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua IBI Ranting Talang Jaya Betung, seluruh bidan Talang Jaya Betung, dan BKKBN. Keberadaan program KB saat ini tidak hanya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi yang terpenting adalah upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan juga bayi, serta menyangkut kualitas generasi penerus bangsa, karena berdasarkan penelitian bahwa kematian seorang ibu sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan dan kehidupan anak-anaknya ke depan. Dari IBI Ranting Talang Jaya Betung melaksanakan pelayanan KB oleh bidan di seluruh Indonesia dalam rangka Bulan Bakti IBI kemitraan dengan BKKBN. Joni Karbot, Mobile Jurnalis Desa melaporkan. Kabar TV Desa. Berkabar baik dan kebaikan.